Barangkali tayangan ieu sebuah itibar bikin urang karena naon nu ngaranna manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Kematian adalah salah satu syarat wajib, karena setiap manusia atau makhluk yang bernyawa akan mengalami yaitu alam kubur, seperti hal yang sedang dilakukan. Oi, mau pacul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sadaya, dulur media sosial, dulur Facebook, dulur YouTube, sadaya apa? Kalau bagi sadaya. Nah, ieu mang rupikeun pemandangan anu luar biasa. Nyaeta liang lahat. Liang lahat, ada liang lahat teh. Liang kubur. Itu bahasa Indonesia, Pak. Kubur, ya wis. Barangkali tayangan ieu sebuah itibar bikin urang karena naon nu ngaranna manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Kematian adalah salah satu syarat wajib, karena setiap manusia atau makhluk yang bernyawa akan mengalami yaitu alam kubur, seperti hal yang sedang dilakukan oleh saudara urang, dulu urang ya. Ujung ada mal yang kuburan. Ite jelas liang kuburan teh mangrupikeun hiji panto. Karena sifatna jalma upami maot pasti dikubur kulantaran jadi tahapana menuju pintu menuju alam akhirat. Ieu salah sahiji nyaeta liang kubur anu keluarga digali minangka dina kesempatan ieu dulur urang nyantunkeun mulih ka jati mulang ka asal. Kegiatan sebagaimana biasa warga di Jati 7 khususnya seperti ieu eta guyub gotong royong di dararaga berbela sungkawa. Ieu bentuk liang lahat atau tapi liang kubur berukuran hiji manusia sageung hiji mungkin kisaran 1 meter ke 2 meter hiji. Urang mudah-mudahan ku ayana tayangan ieu aja teuing sebuah itibar. Siapapun mengalami makhluk nu bernyawa pasti mengalami hal alam kubur. Karena itu seperti tadi bahwa menuju alam sana, alam akhirat, alam baka, tetap urang bakal ngalaman alam kubur. Ieu prosesi awal untuk menuju alam akhirat. Mudah-mudahan sampai ini tayangan ieu saeutikna ieu manfaat kang itibar, sehingga orang sebagai hamba, sebagai manusia selalu mempersiapkan diri berbekal amal, karena naon anu bakal kurang dibawa mung amal amal sae. Sekali deui hapunten bilih aya salah-salah kata terutama di cariosan, karena sim kuring lumaos banyak kekurangan. Maklum, jalma teu tiasa atau napi teu ngarti. Ngan paling tidak, tayangan ieu aya hiji manfaat khusus kang itibar, sehingga orang selalu membekali diri dengan amal-amal baik untuk menuju alam akhirat. Simpuri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah di aing bukunya dia catatan pamong desa mah.